السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang diberikan ruang, kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu, yang mana kita mengharapkan majlis yang begini Allah mempermudahkan kita jalan ke syurga, yang mana ianya merupakan satu perkara yang paling penting untuk kita mendapat ilmu yang bermanfaat, untuk beramal dengan ilmu yang tepat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, istiqamahkan diri kita dalam siri menuntut ilmu yang tepat dan cuba beramal dengan sebaik-baik yang mungkin, insya-Allah. Kita masih lagi dalam surah Al-Ghashiyah. Dan kita telah sampai kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Ya. Kita baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberikan minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan kelaparan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang kerana usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak didekatkan dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi dan permaidani-permaidani yang terdampar. Pada pelajaran lepas, kita telah bicarakan tentang wujuhu yawma idhin na'imah, berkaitan dengan muka-muka yang berseri-seri pada hari kiamat, hari yang menggerunkan. Tiba-tiba muncul muka-muka yang Allah berikan keistimewaannya, dan kita telah kupaskan beberapa muka yang mendapat kelebihan yang tersendiri. Lalu, ianya bukan sekadar muka sahaja, mengisyaratkan kepada kita bila seseorang itu, ya, sebenarnya bila seseorang itu dah mendapatkan yang terbaik pada awal dibangkitkan di mahsyar, pada awal hari kebangkitan di mahsyar tu, ya, maka itu tanda busyra kepada dia, tanda berita gembira bahawa perjalanan seterusnya itu adalah, ya, menuju ke syurga. Orang-orang yang begini merupakan nikmat-nikmat yang dia dapat pada permulaan, ya. Oleh kerana itu, bila mereka itu melengkapi sifat-sifat yang terbaik ahli syurga itu, walaupun
berada di dalam di mahsyar, di padang mahsyar, orang dalam keadaan derita, dia dalam keadaan gembira. Orang dalam keadaan terseksa, dia dalam keadaan mendapat syafaat-syafaat. Yang kita tahu di antara syafaat-syafaat yang di mahsyar adalah mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Ya, bayangan Arasy Ar-Rahman. Yang mana dikatakan bahawa matahari tingginya sejengkal. Sebatu. Dalam hadis mengatakan sebatu. Sebatu. Okey. Baik. Jadi, kedudukan itu, InsyaAllah. Pakai kopiah hari ini lain buat. Kedudukan orang-orang yang beriman telah tertonjol pada hari, pada permulaannya. Ini mengisyaratkan khabar-khabar gembira. Itu pasal di antaranya dalam hadis mengatakan bahawa di mahsyar nanti seorang itu dibangkitkan dalam keadaan dia mati. Maksudnya, kalau seorang itu mati sewaktu dia melakukan haji dalam keadaan berihram, maka dia akan bangun dalam keadaan bertalbiyah. Ya, pakaian ihramnya. Orang yang mati dalam jihad fi sabilillah, dia akan bangun dalam keadaan badannya berdarah. Berbeza dengan keadaan baunya, bau kasturi. Ya, darahnya bau kasturi. Dan begitu juga dikaitkan siapa yang mati dalam keadaan sujud, dibangunkan dalam keadaan bersujud. Ya, dalam bentuk bagaimana dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan minum arak, na'uzubillah min zalik. Kalau dia mati dalam keadaan melakukan maksiat, semuanya na'uzubillah min zalik. Okey. Jadi ini di antara khabar gembira bagi kita, ya, yang ingin mati dalam keadaan melakukan amal-amal soleh. Jadi kita kena perhatikan amalan-amalan harian kita, kerana kita tak tahu bila kita mati. Jadi amalan harian kita ini tidak ada unsur-unsur amalan-amalan yang tidak soleh. Ya. Kita takut. Oleh kita dah terangkan. Kalau amalan-amalan yang soleh kita lakukan, alhamdulillah. Waktu dalam hadis yang kita, ya, dalam buku yang saya buat, yang saya tulis tu, ya, bagaimana memiliki khazanah syurga tu, bab yang terakhir tu menceritakan di antara sifat-sifat orang yang dikaitkan dengan mati, husnul khatimah. Ya, banyak ciri-ciri dia, terlalu banyak. Cuma kita ambil tahu ke tidak. Misalnya kalau kita baca ayat kursi selepas solat, ya, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ataupun kita mati dalam keadaan beramal soleh, mati dalam luntur ilmu, ya, husnul khatimah. Ini di antara perkara-perkara yang cuba kita dapatkan. Agak-agak kita kalau mati tengah tengok TV agak macam mana agak? Ya. Orang solat masjid, kita duduk di rumah masih lagi dengan benda-benda yang begitu, ya. Na'udzubillah. Okey, ala kulli hal, nak menceritakan kepada kita mati-mati yang begini ada kaitan dengan dibangkitkan mahsyar dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Okey. Baik. Jadi di antara sifat-sifat yang mereka ini dikhabarkan, khabar gembira, muka mereka ceria di mahsyar. Mereka mendapat syafaat seperti lindungan Arasy Ar-Rahman. Mereka mendapat syafaat seperti datangnya surah Al-Baqarah, datangnya surah Ali Imran, datangnya Ramadan, ya. Puasa. Maaf, datangnya puasa untuk memberikan syafaat-syafaat kepada kita. Itu di antara busyra menceritakan khabar gembira kepada orang-orang ini pada permulaan mukadimah kita berada di padang mahsyar. Berbandingkan dengan orang-orang yang dibangunkan dalam keadaan na'uzubillah, kemudian dengan lautan peluhnya, dengan azab mereka berada di mahsyar itu dirasai oleh orang-orang yang berdosa. Ya. Doa kepada Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang beriman. Ya. Kerana mahsyar adalah perhentian yang menggerunkan, perhentian yang menakutkan, masih lagi dalam teka-teki. Itu yang menakutkan kita juga. Ya. Menakutkan kita kerana kategori golongan munafik, dia akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya. Dia bersama orang-orang yang beriman, melepasi satu-satu-satu dan sampai ke puncak dia tak lepas. Ya, sampai ke puncak dia tak lepas. Begitu juga dengan ahli bid'ah. Ya, dia berada dengan grup orang yang beriman. Siapa dia ahli bid'ah? Selain daripada ahli sunnah. 72 golongan firak itu ahli bid'ah. Ya, mereka akan berhadapan dengan risiko ataupun masalah-masalah yang berada di dalam perjalanan mahsyar itu. Di antaranya al-haud. Ya, al-haud. Telaga haud yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman.
mereka akan dihalang. Dan di antaranya tempat penantian untuk berlepas ke syurga melalui titian sirat. Di situ orang munafik yang terjebak. Ya, terjebak teruk. Baik. Jadi ini di antara perkara yang kita lihat. Banyak syafaat-syafaat yang Allah akan berikan. Ya, subhanallah, yakinlah sifat Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Dia tidak mau menyusahkan hambanya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Cuma kita perlu buat yang terbaik di muka bumi ini. Ya, kita buat yang terbaik. Umur kita pun tak lama. Ya, umur kita tak lama. Tak lama, kawan-kawan saya pun dah. Kita tengok baru ni, kalau kenal kan Ustaz Nur Azli. Ya, yang PAS Perak tu. Dia kawan kami sekali belajar di Pakistan. Ya, Masya Allah. Dah meninggal. Usianya muda lagi. Okay. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Ya, baik. Baik. Jadi, kita pun tengah mengira ni. Allah, kawan ni dah meninggal. Kawan ni dah meninggal. Kawan ni dah meninggal. Ya, dah mula mengira. Menakutkan. Ya, menakutkan. Baik. Ala kulli hal, persiapan kita sekarang. Yang masih lagi Allah berikan ruang kepada kita untuk terus hidup, untuk menambahkan siri amalan-amalan soleh, maka kita cuba buat yang terbaik. Kita cuba menjaga diri kita supaya tidak melakukan yang tak baik. Tak kiralah apa juga perbuatan yang kita lakukan tak baik itu, cuba elakkan. Hak mana yang kita mampu. Okay? Terutamanya apabila berkaitan dengan manusia. Ya, kerana ianya adalah satu urusan yang susah. Baik. Jadi di sini Allah menceritakan dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin na'imah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Okey. Kelompok-kelompok ini yang terbaik yang tidak dinafikan di kalangan ahli syurga, yang Allah telah mengkhususkan empat golongan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Empat golongan ini, ya, mereka dah memang mendapat yang terbaik dan sudah tentu, ya, para nabi dan para sahabat mempeloporkan golongan ini, ya, baik. Tetapi golongan ini yang terbaik ini sedikit yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Waqi'ah. Orang ini kebanyakan pada peringkat awal mereka mencintai Rasulullah, membela agama ini dengan keikhlasan mereka. Berbandingkan orang-orang yang mutaakhirin, orang yang kemudian ini banyak hanya tinggal cakap tanpa membantu membela Islam. Dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, Allah berfirman, kita tengok surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-ganang dihancur luluh sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, iaitu golongan kanan alangkah mulia golongan kanan,
Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada di dalam syurga kenikmatan. Dan segolongan kecil dari segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ya. Dalam ayat ini Allah telah mengisyaratkan golongan al-muqarrabun, orang yang terbaik, yang terpilih, ya, terlalu banyak pada orang yang awal-awal dahulu. Dan tidak dinafikan mereka itu khairun nasi qarni. Merekalah golongan salafus soleh, yang disebutkan golongan salaf, golongan yang terbaik, golongan yang terpuji. Tiga golongan yang telah dijaminkan oleh Rasulullah kebaikannya. Ya, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada di zamanku, yakni Rasulullah dan para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi' tabi'in. Ya, subhanallah. Golongan yang terpilih ini banyak pada zaman dahulu. Tetapi ada juga di zaman mutaakhirin. Orang yang berada di akhir zaman ini sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, pilih jadikan diri kita di kalangan golongan yang sedikit ini. Yang Rasulullah, Allah telah mengisyaratkan golongan itu sedikit pada akhir zaman. Jangan biarkan kita terlepas. Kita belajar Quran, belajar tafsir, jangan lalu begitu saja. Jadikan kita golongan yang terbaik itu. Golongan terbaik itu sedikit di akhir zaman disebabkan mereka itu menjadi ghuraba. Menjadi asing. Berpegang dengan Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik, tetapi dipencilkan oleh masyarakat, dikutuk oleh masyarakat. Nak membawa Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman yang betul, nak bawa Islam secara pure punya agama yang seperti mana Allah turunkan, dipencilkan. Kerana bercanggah dengan adat-adat tok nenek kita. Jangan takut. Allah dah memberikan jaminan golongan ini akan selamat, akan berjaya. Cukup jaminan Allah untuk kita. Biarlah orang berkata apa-apa pun, bukan mereka yang akan membawa kita ke syurga. Bukan mereka yang akan meletakkan kita dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah mengatakan ghuraba, tentang kita ni akan jadi ghuraba. Asing sangat-sangat. Kita nak mengamalkan sunnah Rasulullah asing sangat-sangat. Kita nak bawa tu Al-Quran dan As-Sunnah, nak bercakap payah. Ya, nak menceritakan kepada masyarakat akan tolak. Seolah-olah ya, kita ni golongan yang dikategorikan golongan sesat, macam LGBT juga golongan tu. Mereka pun boleh demonstrasi nak menceritakan hal depa. Tapi kita masya-Allah, manhaj sunnah itulah Allah berikan. Yang paling penting dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang tepat dan istiqamah dalam beragama. Minta Allah tetapkan kita. Minta, jangan kita dah kata ah, aku dah ada ilmu, boleh dah, aku tak perlu. Jangan. Kita tidak tahu hati kita akan terbalik. Oleh kerana itu, minta Allah tetapkan kita. Golongannya Rasulullah mengingatkan kita, bada al-Islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya. Bermulanya Islam itu dalam keadaan dagang, Rasulullah dipencilkan, Rasulullah dituduh dengan tuduhan yang dahsyat. Betul? Rasulullah dikatakan gila. Sebelum tu dia al-Amin, dipercayai. Rasulullah dituduh ahli sihir. Rasulullah dituduh dengan berbagai-bagai perkataan. Agak-agak Rasulullah mempertahankan diri dia tak? Ya. Ustaz-ustaz, orang akan kata kita dengan kataan yang banyak. Sabar jelah. Biarkan mereka berkata-kata. Sampaikan. Urusan kita menyampaikan. InsyaAllah Allah tolong. Dan begitu juga, bagi mereka yang faham Al-Quran dan As-Sunnah, sampaikan dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak memainkan peranan. Kalau sampai cara akhlak yang tak baik, dia tidak akan berkesan dalam siri dakwah. Sampaikan. Kerana kita dagang, kita asing, teruskan dakwah kita. InsyaAllah. Ya, ianya akan berjaya. Berdalilkan hadis, Rasulullah telah memberi jaminan golongan ini akan berjaya di akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan berterusan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Walaupun golongan ini kecil, tetapi digeruni. Tahu tak kita digeruni?
pening kepala mereka. Pening. Ya. Kenapa golongan ini digeruni? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan golongan ini, ya, di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran, yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan biarkan diri kita terlari. Ianya tidak memerlukan kita register untuk menjadi persatuan, pertubuhan. Tak memadai kita ittiba'ur Rasul, berarti kita telah berdaftar sebagai seorang ahli yang membawa panji-panji ini. La yadurruhum man khazalahum. Tidak memudaratkan orang yang ingin menghancurkan, menyakitkan dia. Hatta ya'tial amrullah. Sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Ini khabar gembira, bushra kepada kita. Cuma kadang-kadang ialah kita rasa susahnya, kan. Orang mula boykot, adik-beradik boykot. Tak apa. Bukan mereka boykot macam mana Rasulullah kena boykot. Ya, kita kalau kena boikot boleh lagi pergi kedai, siap pergi mall makan kat sana pun. Tak jadi masalah. Biarkan mereka nak berkata apa-apa. Ya ayyuhat ta'ifatu mansurah, wahai golongan yang termasuk dalam golongan yang akan mendapat pertolongan Allah, bersabar dan bergerak. Teruskan, jangan bicara apa orang yang nak berkata. Teruskan. Ya. Tertekan akan berlaku, tetapi teruskan. Perjalanan dakwah kalau tak ada mehnah-mehnah dalam perjalanan ini, itu bukan dakwah. Ya, itu bukan dakwah. Alah, bela kambing pun kita pening kepala. Ya. Perangai kambing tu pun pening kepala. Tuan-tuan dan puan-puan tak pernah pernah bela kambing. Saya pernah, kan. Saya orang kampung, kan. Bila teringat hadis Rasulullah mengatakan para nabi semuanya pengembala kambing. Kita kata apa hal, kan, gembala kambing, kan? Tak. Kadang-kadang menarik. Kerana kambing memang ada ketenangan dan ada bau dia, kan. Okey. Tetapi yang menarik, ya, nak jaga kambing tak semudah yang kita sangka. Nak jaga kambing, saya hanya 3 hari 4 hari pening, ya, rasa tak mampu nak jaga kambing. Kena pula jaga kambing tu dekat kawasan Fekra, getah-getah orang, kan. Bayangkan kita pula jenis orang yang masya-Allah bukan nak jujur, kan. Bayangkan getah-getah tu, pot-pot getah, tahu ke? Tak pernah motong getah, tak tahu, kan? Maaflah cerita orang kampung ni. Ya, pokok getah tu bila dipotong, keluar getah dia dalam pot dia tu. Ya, okey. Waktu pagi, dia cair. Kalau tak diletakkan dengan asid tu. Jadi, si kambing ni, bila kita halau kat sini, dia lari ke sana. Halau kat sana, dia lari kat situ. Halau situ, dia lari ke belakang. Letihlah kita. Lepas tu, dia langgar pot-pot orang tu, kan. Bila langgar tu, rasa bersalah. Nak kena bayar, letaklah duit RM1 kat situ, kata minta maaf. Tu yang kena 3 hari je bertahan jaga kambing. Subhanallah, para nabi menjaga kambing dahsyat. Ya. Okey. Maksudnya, ya, kambing pun nak jaga bermasalah, ini kan pula manusia kita nak jaga. Ala kulli hal, nak menceritakan bahawa golongan-golongan ini akan berterusan sampai hari kiamat. Masukkan diri kita di dalam golongan ini. Jangan biarkan diri kita, ya, terpengaruh dengan kata-kata orang yang menyebabkan kita meninggal manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Baik. Sorry. Bila Allah mengatakan dalam sini, dalam ayat ini, bahawa golongan-golongan itu sedikit. Golongan-golongan itu sedikit. Ya. Oleh kerana itu, Qadhi Iyad pernah mengatakan, dengan maksudnya, jangan kamu tertipu, jangan kamu terpengaruh dengan musuh yang bilangannya banyak, tetapi mereka dalam kesesatan. Dan bersabarlah bersama orang yang betul, dan mereka itu dalam keadaan hak, beriman dalam keadaan hak. Okay? Walaupun mereka sedikit. Jadi golongan yang banyak bukanlah bilangan kita. Golongan yang sedikit, itu adalah yang ditetapkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Ya, Qadhi Iyad menjelaskan berapa banyak, ya, golongan yang sedikit dapat mengalahkan dengan golongan yang banyak. Okey. Baik. Jadi golongan ini adalah golongan yang terpilih. Yang mana golongan yang terpilih yang kita mengharapkan kita termasuk. Ya, termasuk dalam golongan-golongan ini. Baik. Mereka ini adalah ahli syurga yang akan ditunjukkan.
Ya, ditunjukkan kebaikan mereka pada permulaan mereka berada di padang mahsyar. Ya, perjalanan itu agak menakutkan, tetapi golongan-golongan yang terbaik Allah berikan kemudahan, kemudahan, kemudahan satu persatu. Bermulanya di antaranya penyerahan kitab pada tangan kanan. Itu dah khabar busyra, cerita yang terbaik. Kemudian disaksikan syafaat-syafaat yang datang menolong dengan izin Allah. Itu pun khabar busyra juga kepada kita. Lepas tu dilepaskan daripada hisab bagi mereka yang terpilih. Dan golongan yang kena hisab, direngankan hisab mereka, khabar busyra. Dan dibawa ke mizan, timbangan mereka berat. Ya, mula-mula sama, masih lagi dalam 50-50. Tetapi bila Allah beratkan dengan izin dia, maka itu khabar busyra. Subhanallah. Ya, perjalanan yang satu persatu kita lalui, kita lalui, kita lalui, berakhir di syurga, ya, dalam keadaan yang amat amat menggerunkan. Jadi kita mengharapkan Allah pemudahkan urusan kita di mahsyar. Ya, itu belum kita nak melalui titian sirat yang mana ianya memerlukan cahaya yang kita bacakan pelajaran pada minggu lepas, cahaya yang amat penting untuk perjalanan di titian sirat. Ya, dengan kelajuan yang amat penting. Kelajuan yang dahsyat. Yang kita nak adalah kelajuan kilat. Tak mainlah motor-motor yang ada sekarang ni. Kita nak kelajuan kilat yang Allah berikan pada golongan-golongan tertentu. Ya Allah. Ya, agak-agak kita dapatkah kita melengkapi sifat-sifat yang terpilih ini? Wallahu'alam. Kita umat akhir zaman. Tapi jangan putus asa. Minta pada Allah. Ya, minta pada Allah. Kerana Allah kata, sulatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin, banyak pada golongan yang awal tetapi sedikit, dan kita harap kita termasuk dalam golongan-golongan ini. Baik. Kita masuk ayat berikutnya. Lisa'iha radiyah, merasa senang kerana usahanya. Okey. Kita masuk syurga kerana apa? Ya? Kerana amalan kita ke? Ya, kerana rahmat Allah. Okey. Kerana rahmat Allah, maka kita masuk syurga. Kemudian, kerana diikuti. Kemudian, barulah dimasukkan syurga kerana amalan-amalan soleh kita yang Allah tetapkan. Ya, amalan-amalan soleh yang betul-betul mengikut cara Rasulullah, itu yang ditetapkan. Maka kita akan masuk syurga. Dinaikkan tahap-tahap syurga. Baik, syurga yang kita tahu berapa tingkat semua? Fi jannatin aliyah, hadis ini yang disebutkan bahawa dalam syurga yang tinggi, dalam hadis yang sahih, syurga ada 100 tingkat. 100 tingkat, 8 pintu. 100 tingkat, 8 pintu. Okey. Dalam 100 tingkat itu menjadi perbahasan ulama-ulama, ya, berkaitan dengan bagi mereka yang membaca Al-Quran, yang dikatakan dalam hadis, ya, apabila kamu dibangkitkan di sana, maka dikatakan rattilil Quran, bacalah Quran seperti mana kamu baca di dunia. Jadi kita akan baca. Kalau kita tak pernah baca Quran, itu yang masalahnya. Ya. Kalau kita ada baca paling kurang, ya, qul huwallah pun okey. Cantiklah tu. Ya, itu je larat. Yang lain pasal uzur banyak sangat. Ya, keuzuran dia banyak sangat. Di mana dalam hadis mengatakan apabila seseorang itu dikatakan baca rattil, dia baca Al-Quran seperti mana kita baca di dunia. Oleh kerana itu, baca Quran, baca sedap-sedap. Sedap di sini maksudnya dengan bertajwid, bertartil. Bukan sedap dengan lagu. Dah memang confirm kita bukan jenis lagu dan suara sedap, kan? Kita bukan jenis suara macam perempuan Siti Nurhaliza. Ya, yang laki macam siapa yang sedap? Tak tahu. Dah lama tinggal. Okey. Tetapi dengan tartil, dengan bertajwid, makhraj huruf disebutkan dengan betul, semuanya itu dibaca dengan betul kerana kita akan membacanya di akhirat. Dan yang agak menarik dalam ayat itu adalah hadis tersebut, apabila dikatakan kepada dia baca, lalu dia baca, maka dia terhenti. Maka dikatakan irqi, tambahkan bacaan tu, naikkan bacaan tu. Lalu dia tambah lagi. Lepas tu dikatakan dia berhenti, tambah lagi. Okey? Maka dia terhenti. Dia dah tak boleh tambah. Maka di situlah dia tahu bahawa kedudukan dia di syurga. Ya?
Di situ ulama membahaskan dalam 100 tingkatan-tingkatan yang di dalam syurga itu yang dikaitkan dengan Al-Quran ada berapa ayat? Yang lebih kurang 6,000 lebih ayatnya. Ya. Bila dikatakan di situlah dia tahu kedudukan di dalam syurga, kalaulah kita tak pernah menghabiskan Al-Quran, agak-agak kat mana kedudukan kita? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, usahakan kita menghabiskan Al-Quran. Menghafal atau membacanya, usahakan. Untuk meletakkan, kalau kita Alhamdulillah kita baca dengan baik dan dengan ikhlas kita kepada Allah, biar kita habiskan Al-Quran itu, maksudnya dari kulit ke kulit, ya, seolah-olah menunjukkan kemuncak syurga itu kita akan mendudukinya. Ya. Beruntung orang yang menghafal Al-Quran, menjaganya dan membaca Al-Quran dan menjaganya. Okay. Jadi di sini, usaha, amalan-amalan kita akan ditentukan. Ya, ditentukan kedudukan syurga masing-masing. Kalau amalan kita agak-agak leceh, Allah akan beri syurga yang mana ada syurga leceh? Syurga yang bawah, ya. Kerana apa? Syurga yang terakhir yang dimiliki oleh Jahannamiyun, orang yang pernah masuk jadi banduan neraka itu pun kemuncaknya 10 kali ganda kemuncak, ya. Subhanallah. Daripada kehidupan dunia 10 kali ganda, yang mana bila sebut syurga memang tabiatnya tidak dapat difikirkan, ya. Okey. Jadi mengikut amalan masing-masing. Buatlah amalan. Apa juga amalan yang kita buat, Allah akan kira walaupun sebesar zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, Allah akan nilaikan juga, ya, dia akan perlihatkan amalan kita sebesar zarrah. Sebesar atom apa amalan yang boleh kita buat? Amalan dosa sebesar atom nampak apa dia? Hisap rokok, fuh, hembus kat orang. Karbon monoksid dia keluar. Ya. Atom satu, kalau dah bergabung dia jadi molekul oksigen. Ya, misalnya O2, oksigen. Berapa banyak kita boleh dapat daripada amalan yang nampak simple tetapi di sisi Allah besar. Hanya dengan tanam pasu bunga depan rumah je. Tanam pasu bunga depan rumah, keluarnya pokok dan kita tahu pokok menghasilkan oksigen dan dia memberikan manfaat kepada manusia. Alhamdulillah. Besar pahala kita. Yang kita tidak akan perasan ganjaran-ganjaran pahala kita dapat terpijak begitu saja. Okey, baik. Jadi kemudian ayat ini mengatakan fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi. Okey, di dalam syurga yang tinggi, di mana syurga bersifat tinggi. Yang terbentang di sana tinggi, di antara darajat antara satu syurga dengan satu syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apabila dia melihat bintang bintang berkelipan, ya. Ini bahasa-bahasa cinta ni sastra tak erti. Berkemerlipan apa ke? Okey, ala kuliah berkelip lah. Okey. Dia mengatakan antara jarak syurga dengan syurga yang lain begitu kedudukan jaraknya. Subhanallah, tinggi. Ya. Lagi tinggi, lagi hebat syurganya, lagi tinggi kedudukannya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, tak dapat nak gambarkan keindahan, kehebatan yang bakal dimiliki oleh ahli syurga, ahli syurga ni. Itu dia kita beriman dengan kedudukan syurga yang begitu. Tinggi. Dan cukup indah, ya, yang sedang menanti kita. Baik. Bab-bab syurga ini banyak disebutkan dalam Al-Quran yang tidak ada tolok bandingnya. Dan Allah menceritakan di antaranya di dalam surah Al-Waqi'ah tadi. Kita tengok, kita sambungkan sikit. Tak apa, kita akan masuk lagi. Cuma nak ceritakan, buka surah Ar-Rahman. Sebelum surah Al-Waqi'ah tu. Surah yang ke-55. Kita ambil ayat yang ke-46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيات 45 دو فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya, baginya ada dua syurga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan, kedua syurga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan. Subhanallah. Ya, diberikan kepada orang yang terpilih ini dua syurga. Dua syurga. Ya, sifat manusia bagi lebih itu yang dia suka. Ya, Allah berikan kepada orang yang takut kepadanya. Ya. Baik. Dalam ayat yang berikutnya, kalau kita tengok ayat yang ke-63 kita mulakan 61. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan, dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan, kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan. Masya Allah, hari ini ada orang pakai baju hijau. Ya. Yang mana Allah menceritakan kedudukan syurga yang cukup cantik dan indah. Ya. Dibagikan lagi dua syurga. Subhanallah, pada hamba-hamba yang terpilih ini. Dan mudah-mudahan ya Allah masukkan kita semua dalam syurga ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Gambaran yang diberikan kepada kita tentang syurga ini. Ya. Yang tinggi dan berbagai-bagai dan bermacam-macam, tak dapat nak digambar melainkan digabungkan semua kisah-kisah syurga di dalam satu buku, maka kita akan menyaksikan khabar-khabar yang cukup ajaib tentang syurga. Yang Allah mengisyaratkan kedudukan syurga itu hanya kita dengar dan beriman tanpa melihatnya. Itu di antara perkara yang amat penting, beriman pada perkara yang ghaib. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Syurga yang mempunyai 100 tingkat dalam kedudukan yang tidak sama, tetapi Allah akan menggabungkan di antara hamba-hambanya, kaum keluarganya dalam satu tempat yang sama. Itu pula kelebihan. Bagi mereka yang mempunyai keluarga yang mana salihah, ya, mungkin dengan syafaat-syafaat tertentu dengan rahmat Allah, mereka akan dapat bergabung dengan tok nenek mereka balik. Ya, kita ingat balik tok mak bapa kita, tok nenek kita, ya, moyang mok apa monyet pula tak, moyang kita, monyet Darwin punya teori, okey, moyang kita, anak kita, cucu kita dan cicit kita dan seterusnya akan bergabung. Ini jaminan oleh Allah kalau dengan syarat kita beriman. Bayangkan waktu raya kita nak tak depa balik? Ha, tak nak. Mak, opah tak cakap pun nak ke tak nak. Okey. Kita nak anak-anak balik, anak cucu balik, meriah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak nakkah kita bergabung di syurga dalam keluarga kita, anak-anak kita semua bergabung, ya, berada di sana. La haula wala quwata illa billah. Akan bergabung insya-Allah, dan kita mengharap gabungan ini di syurga yang pertama. Itu yang kita harapkan. Bila saya berbicara syurga, jangan fikir syurga remeh. Ya, jangan ingat oh tingkat berapa aku naklah. Dah afikirkan syurga yang pertama, Jannatul Firdaus. Yang mana Rasulullah mengatakan bila kamu meminta syurga, mintalah syurga Firdaus. Waktu tu Rasulullah berbicara pada sahabat yang kategorinya berbeza-beza. Ada penggembala kambing, ada peniaga, ada petani.
Ya, mereka itu berbeza-beza. Tetapi Rasulullah kata, bila kamu meminta syurga, minta syurga Firdaus. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, disebabkan kita masuk syurga bukan amalan kita. Tetapi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dan tidak mustahil Allah akan berikan, walaupun kita umat akhir zaman, amalan kita kurang, Allah akan berikan di atas disebabkan permintaan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay? Dalam ayat itu, yang berkaitan dengan syurga tu, ya, berkumpulnya anak beranak kita tu, ya, Allah menceritakan di dalam surah At-Tur. Surah At-Tur, surah yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ambil ayat yang ke-21. Mula-mula ayat atas tu berkaitan dengan syurga. Kemudian kita ambil ayat 21. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabarahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Okey. Jadi anak cucu akan bersama kita. Ya, anak cucu akan bersama kita, tok nenek pun akan bersama kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, harapkanlah, ya, dengan iman. Ayat ini mengisyaratkan dengan iman, ya, amalan soleh. Ikutlah iman seperti mana yang Rasulullah bawa, itu yang paling penting. Kalau iman tidak seperti mana Rasulullah bawa, jangan harap untuk mendapat. Ya, jangan harap. Baik. Kemudian Allah mengatakan, La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan-perkataan yang tidak berguna. Baik. Perkataan-perkataan yang tidak berguna, ya, merupakan bukan kalam ahli syurga. Oleh kerana itu, kita di dunia ini berhati-hati dalam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan kita. Okey? Kerana apa? Kerana malaikat Raqibun Atid mencatatkan, merekodkan apa yang kita kata. Okey? Semua apa yang kita kata tertulis padanya dan akan menjadi saksi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Tidaklah yang dikeluarkan oleh lafaz perkataan, melainkan telah dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Okey, baik. Dalam catatan itu, ma yalfidhu, tidak ada lafaz. Apa akhir lafaz yang paling ringan? Ya, Abu Mu'az, ada tak lafaz yang paling ringan? Yang dicatat, ada tak? Masuk tak? Masuk. Sebab? Dali? Aiyuh, ahsan tak. Entah, duduk belakang pun boleh ni, kan. Kalau duduk depan lagi banyak dapat. Okey. Baik. Dalam Quran mengatakan, wala taqul lahum uffin. Jangan cakap pada mak ayah awak, pun tak boleh. Tak ada apa. Tak, nilaian di sisi Allah. Kalimah itu merupakan kalimah yang buruk bila diberikan kepada orang-orang yang tertentu, terutamanya mak bapak. Ya, oleh kerana itu, mak ayah kita ni bukan dia ada keramat ke apa, bukan title dia nabi ke apa, tak. Tetapi kelebihan dia pada anak-anak, kena tahu pada ibu bapa kita ni ada kelebihan yang mana dia tidak boleh dipermainkan, diperkatakan sesuka hati. Kita nak kata kat kawan, tak apa. Nak kata kat ustaz ke apa, tak apa. Tetapi kalau dengan mak ayah, tak boleh. Buat muka pun tak boleh. Ya, jebitkan muka, kerutkan muka dengan mak ayah, tak boleh. Dia terasa sedikit, ya, cukup berbahaya. Ya. Kalau kita bercakap yang benar, dia terasa itu lain. Tetapi kalau benda-benda yang teknikal-teknikal ni,
Ya. So besi dai kain. Kan. Budak-budak sekarang siap hentak kaki. Nasib baiklah duk Kuala Lumpur rumah batu. Kalau rumah kayu, tembus kaki tu. Ya, hentak. Tak boleh. Nauzubillah. Lepas tu memperlekehkan mak dengan ketidak boleh gadget-gadget yang ada sekarang ni. Oh, duk pandang lekeh. Tak boleh. Kedudukan terutamanya anak lelaki. Kedudukan anak lelaki berhati-hati. Saya tekankan anak lelaki berhati-hati. Pada mak dan ayah ada syurga untuk dia. Kalau dia tidak jaga elok, berbahaya. Okey? Jadi para ulama salaf di antaranya Ibnu Abbas dan Mujahid yang menceritakan maksudnya dalam ayat ini la tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna, yakni perkataan-perkataan sia-sia pun tidak ada di dalam syurga. Tidak berguna. Macam kita ni lok-lak kan, lara. Ya, lara. Tak ada di sana. Lagi apa kita? Mengumpat lagi lah, tak ada. Mengumpat, mencela, adu domba, ya, yang ditafsirkan dalam ayat ni. Mengumpat, mencela, lagi tak ada di sana. Subhanallah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik, yang mana ini adalah sifat ahli syurga. Perkataan yang baik-baik yang kita lafazkan adalah sifat ahli syurga. Perkataan yang memotivasikan adalah sifat ahli syurga. Yakni memberikan semangat, memberi kebaikan. Sehinggakan perbuatan-perbuatan ya yang terbaik yang dimiliki oleh kita semuanya dimiliki oleh ahli syurga. Oleh kerana itu galakkan untuk kita berkata perkataan yang baik-baik ya. Boleh? Boleh. Jauh menung tu ya. Insya-Allah kita cuba sikit-sikit ya. Insya-Allah sofa bagi mereka yang dah diberikan kelebihan untuk berbicara secara baik, alhamdulillah nikmat yang besar. Tetapi bagi mereka yang kadang-kadang laser, terutamanya orang yang mudah, kata dia cepat je keluar, berup kan. Ha, sabar. Ya, sabar dulu. Ya, berfikir dulu sebelum cakap. Kenapa? Kita nak kategorikan kita sifat ahli syurga tu ada pada diri kita. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran disebutkan di antara ayat-ayat ini ialah di dalam surah Maryam Allah mengatakan لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga kecuali ucapan yang selamat, baik-baik, ya, baik-baik. Sehingga kan dalam satu hadis yang dikaitkan dengan ucapan-ucapan yang selamat, bertasbih, bertahmid. Ya, ahli syurga banyak bertasbih dan bertahmid. Yang dikaitkan dengan bagaimana kita bernafas, begitulah mereka bertasbih dan bertahmid. Allah jadikan ilham kepada mereka, ya, tahmid dan tasbih mereka seperti kita bernafas pada kehidupan dunia. Maksudnya dia menjadi kebiasaan. Kemudian di dalam surah Al-Waqi'ah Allah mengatakan لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengarkan ucapan yang baik-baik, ucapan yang selamat. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita berbicara dengan perkataan ahli syurga. Cakap je elok-elok. Itu je yang penting. Bila berbicara, bicara dengan perkataan yang baik-baik. Baik. Kemudian kita lihat ayat yang berikut. Fiha aynun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Yang mengalir, aynun jariyah. Di mana ulama tafsir mengatakan, air yang mengalir tidak dapat, tidak ada yang menghalangnya. Dia mengalir saja. Sengah air mengalir, dihalang. Ya, dipesongkan. Atau silat-silat, ditutupkan. Macam mana? Macam air apa? Air zam-zam. Ya, yang satu ketika dahulu, ya, di zaman Abdul Muttalib, air zam-zam tu hilang. Kan? Disebabkan ditimbus-timbus-timbus, tak jumpa. Abdul Muttalib yang bermimpi akhirnya mendapat. Jumpa balik air zam-zam tu. Baik. Di dalam syurga yang dikaitkan dengan mata air, ya, terlalu banyak.
Kita lihat di dalam satu hadis yang mana Rasulullah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, dari Ibn Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah bersabda, sungai-sungai di syurga, dengan maksudnya sungai-sungai di syurga memancar dari bawah anak gunung atau gunung-gunung kasturi. Ya, subhanallah. Ya, gambaran yang cukup hebat. Dan dalam hadis yang lain juga bahawa terpancar air syurga, ya, dari bawah arasy ar-Rahman. Okey. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat berkaitan dengan mata air syurga. Okey. Yang pertama kita tengok ke dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad, surah berapa? 47. Okey. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wasuquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar, arak yang lazat rasanya bagi peminum, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan, dan keampunan dari Tuhan mereka, adakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka, dan diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya? Tak sama, ya. Okey. Ini adalah gambaran yang pertama tentang air sungai di ataupun mata air di dalam syurga. Empat. Air biasa jenis, lepas tu air susu, air arak dan air madu. Kita beriman dan tanpa membicaranya. Yang kita beriman. Di sana ada lagi sungai yang disebutkan di dalam surah Al-Insan. Baik. Surah Al-Insan. Surah yang ke-76. Ayat yang ke-3 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripada hamba-hamba Allah minum,
yang mereka dapat mengalirnya dengan sebaik-baiknya. Okey. Air kafur, yakni mata air kafur. Macam mana? Jangan fikirlah kita beriman. Okey? Boleh. Kalau kita menyaksikan ayat itu, dia mengisyaratkan, nanti kita akan sampai tafsir yang berkaitan dengan ya dalam surah Al-Ghashiyah itu tentang gelas-gelas yang tersusun. Ya, gelas-gelas yang tersusun, penafsiran yang cukup menarik. Apabila disebutkan gelas-gelas yang tersusun, bukan tersusun sahaja. Kita melihat tafsir itu, dia menceritakan bahawa habis je kita minum, letak, dia terus terisi. Itu pasal ayat yang dalam ayat ni dia berkaitan rapat, maksudnya secara otomatik dia keluar, dia terisi dengan secara otomatik. Yang mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Nak aja kita ambil, zup, terus minum, letak, dia terisi balik. Yang ni tak perlu dayang, isikan. Tak ada. Dia terisi dengan otomatik. Subhanallah, Maha Suci Allah dalam penciptaannya. Anak saya beriman. Okey. Itu satu dalam ayat ni. Kemudian kita tengok ayat yang berikutnya. Ayat yang sama, surah yang sama. Ayat yang ke-15 kita mulakan. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Okay. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, iaitu kaca-kaca yang berbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah bicarakan bejana-bejana dari perak yang dijadikan seperti kaca? Satu benda yang tak akan jumpa di muka bumi. Kalau kaca, kacalah dia. Ini perak seperti kaca. Hebat. Ya, teknologi apa tu? Allah saja mengetahui. Jadi indahnya Allah tunjukkan itu baru cawan-cawan, bekas-bekas, gelas-gelas yang begitu cantik yang diperbuatkan. Kalau perak tak ada lut sinar ni, lut cahaya ni tak ada, tetapi bila jadi perak seperti kaca, ya, begitu cantik kedudukannya. Kemudian Allah katakan apa di sini? Di dalam syurga itu mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah halia yang datang dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila. Itu dia. Mata air syurga yang bernama salsabila yang mengeluarkan airnya air. Ah, itu yang pening sikit. Kita pasal duk fikir, ya, benda ni macam di bumi. Ustaz, kalau air halia keluar lah angin di perut. Itulah masalah. Ya, orang bertanya, kan? Dia duk fikir dia macam di bumi. Halia kita macam halia syurga. Mana maunya? Tak jadi. Ya. Kalau kita kat sini kencing manis, kat syurga tak ada kencing manis. Kalau sini banyak angin, kat syurga tak ada angin. Ya, ingat tu, jangan samakan. Oleh kerana tu Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan, dia mengatakan apa-apa yang disebutkan di dalam syurga namanya sama di bumi, hanya sama pada nama, tidak pada sifatnya. Ya, tidak pada sifatnya. Cukup memadai itu sebagai pembahasan yang penting, okey. Jadi Allah menyediakan satu lagi mata air yang dikatakan air zanjabil daripada mata air apa dia? Mata air salsabila. Kemudian dalam surah Al-Kautsar. Okey. Surah Al-Kautsar, Allah menyediakan satu air yang lebih harum daripada kasturi. Ya, dan lebih putih daripada susu. Dan lebih enak daripada madu. Ni dia. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar innashani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sebuah sungai di syurga. Maka dirilah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Okey? Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan sungai Kautsar yang dikaitkan dengan telaga Haud di mahsyar. Ya, ulama kaitkan dengan sungai Kautsar ini dengan telaga Haud di mahsyar. Okey. Ada lagi, banyak lagi, dan satu lagi kita ambil di dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Banyak mata air. Okey, cuba tengok surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83. Ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil ayat 22 lah. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar, yakni syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari arak murni yang diletakkan di tempatnya. Laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaklah orang-orang berlumba-lumba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, mata air yang minum daripada orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tu dia, mata air tasnim. Ya, kat sini pun manusia ada nama tasnim kan? Okey, baik. Nak mengisyaratkan kepada kita bahawa inilah di antara mata-mata air, ya, yang mana Allah berikan kepada kita jika kita memiliki sifat-sifat orang yang beriman dan yang terpilih. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua mata air syurga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan teruskan istiqamah kita dalam seri beramal, dan mudah-mudahan amalan-amalan soleh kita, ya, yang kita pelajari, kita kuatkan, bertambahkan kuat amalan kita sehingga Allah mencintai kita, Allah menyukai kita. Dalam hadis mengisyarat satu hadis yang di dalam hadis matan Arba'in Imam Nawawi, ya, mengatakan bahawa Allah akan mencintai, Allah paling suka orang melakukan amalan-amalan wajibnya, dan hamba itu berterusan melakukan amalan-amalan sunatnya sehingga Allah mencintainya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Maka cukup sampai di sini, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.